take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. Trip Raja Ampat rasanya belum afdol kalau kita nggak mampir ke Pia Nemo, salah satu spot yang ikonik banget di Raja Ampat. Bukan Raja Ampat namanya, kalau di sepanjang perjalanan melaut, kita begitu banyak melewati keindahan alam yang sayang untuk tidak kita singgahi. Terlihat laguna yang cukup luas sebelum kita sampai di Pia Nemo yang berada area Telaga Bintang Raja Ampat. Di tengah pulau ini, berair amat tenang berwarna hijau muda bergradasi, seakan mengajak kita untuk berenang-renang dulu di sini, guys. My trip! My adventure! I want to break free! Yoi, nyebur kas, berenang kita. Itu yang langsung gue pikir juga. Langsung deh kita jump dari atas speedboat ini gimana? Sikat! Dari Telaga Bintang, my trip, my adventure! Dari atas speedboat, pemandangan di area Telaga Bintang ini tersaji so amazing. Laguna yang dikepung dinding Pulau Kars terlihat meliuk-liuk, ada juga batuan kars yang berdiri tegak. Warna airnya yang kehijauan dan bening banget, bikin pengen berenang lama di sini. Raja Ampat sekeren itu, woi. Lompat-lompat dari atas speedboat gini tuh entema banget ya kan? Gila, nikmat banget di sini, guys. Sini view sebenarnya dari atas itu sebenarnya lebih keren ya kalau dilihat ya. Kayak tebing-tebingnya. Tapi gokil sih. Tempat-tempat yang kayak gini cuma bisa dilihat nih di daerah-daerah yang ada di Indonesia bagian timur, terutama di Papua Barat Daya. Gokil, guys. Keren banget. Bah, kita bakalan loncat-loncat lagi. Let's do this. My trip, my adventure. Yang namanya seru-seruan, lompat dari kapal emang nggak cukup sekali. Nambah lagi dan lagi, apalagi kalau ada di tempat sepecah ini. Rugi bro kalau nggak nyembur terus-terusan. Gimana kalau kalian udah coba belum? Kalau lagi ngetrip bareng bestie-bestie kalian. Tapi ingat, safety first ya. I'm leaving home for the coastline. Someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Raja Ampat begitu menawarkan ketenangan dan kedamaian. Setiap sudut yang ada di Raja Ampat, bagi gua never fail, bro. Suguhan alam yang ditawarkan begitu mengagumkan, bro. Raja Ampat emang pantas menjadi destinasi wisata yang mendunia. Bisa floating dan berenang-renang di perairan Telaga Bintang Raja Ampat kayak gini adalah nikmat yang sangat gua syukuri. Semoga kalian semua yang pengen kesini bisa segera terrealisasi ya. Salah satu bintang yang menghiasi gugusan Pulau Raja Ampat adalah Pulau Pia Nemo. Pia Nemo dianggap sebagai salah satu lokasi paling ikonik di kawasan Raja Ampat. Bebatuan kars yang berjajar keluar menyembul dari balik lautnya yang biru menjadi daya tarik utama dari Pia Nemo jika dilihat dari ketinggian. Pesona indah Pia Nemo membuat Raja Ampat semakin dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai salah satu destinasi paling surga dunia untuk kita datangnya.
kita dihadapkan dengan 320 anak tangga yang harus didaki untuk sampai ke top view of Pianemo. Di bagian kanan-kiri tangga tumbuh pepohonan rindang. Beberapa bagian batang pohon tetap tumbuh di lantai tangga kayu. Batang pohon-pohon ini emang dibiarkan tumbuh alami tanpa ditebang untuk menjaga kelestarian alam. Masih banyak sial tangganya, sial. Semangat. Yoi. Lucu ya, ada pohon-pohon di tengah jalur ini ya. Hei adik, mau kemana? Antar kakak ke atas yuk. Hah? Asik, kita ditemenin. Okay. Tos dulu dong. Hei, namanya siapa ini? Siapa namanya? Yaris. Yaris? Yeah, Robin itu? Robinson. Robinson, sama Haris. Oke. Kamu jalannya kok oleng sih? Kenapa kamu jalannya oleng? 1, 2, 3, ayo. Ayo nyanyi. Hitam kulit, rambut. Aku baru. Biar nanti lagi terbelah. Aku baru. Udah sampai belum? Sudah. Oke, semangat. Nyanyi lagi. Adik-adik ini pun menemani dan menjadikan perjalanan kita semakin berkesan dan gak akan terlupakan. Sambil nyanyi-nyanyi lagu Papua, kita melangkah semangat menuju puncak Pianemo. Aku Papua. Sekarang sampai nih bro di puncak Pianemo. Mantap. Ini dari view-nya dengan gradasi warnanya, lihat tuh kayak ada kayak perbukitan, pulau-pulau kecil gitu ya. Iya. Wah, wih, mereka ini asik banget ya. Tadi kita di jalan ketemu sama mereka dan ini tuh halaman rumah mereka, bro. Iya, mereka tinggal di sini soalnya. Oh, kamu tinggal dekat sini kan? Iya. Rumahnya di mana? Di pintu. Ayo masuk Pianemo rumah saya, Kak. Wih, mantap, bro. Masuk, bener. Tiap hari dia di sini. Makanya. Waduh. Oh. Ini Marshall Junior, ini Marshall Senior. Yo. Hei, my trip, my adventure. Aduh, mama lihat sapu hati sudah tinggal. Di puncak Pianemo kita bisa menikmati keindahan gugusan batuan kars yang memukau dari ketinggian. Semua keringat yang menetes benar-benar sepadan dengan pemandangan yang tersaji di depan mata. Seperti lukisan masterpiece, deretan pulau-pulau batu di tengah gradasi air biru terlihat begitu surgawi saat dilihat dari atas bukit. Wih, gila, keren, Shal. Mantap nih. Wih, bagus-bagus nih fotonya, bro. Asli, bro. Wah, Raja Empat emang sekeren itu ya, Kas. Kalau udah gini, bawaannya pengen nunjukin langsung keindahan ini ke sosial media. Asli, nggak ada alasan lagi nih buat nunda-nunda upload. Walaupun sekarang kita lagi di pulau yang jauh banget dijangkau, tapi ternyata sinyal di sini kenceng. Ya pasti kenceng lah. Lo lihat kan tadi kita ngelewatin tower BTS 4G, yang merupakan aksi nyata dari Bakti Kominfo. Bakti Sinyal atau BTS adalah pembangunan menara base transceiver station di daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi atau bisa disebut sebagai blank spot. Mantep nih, jadi warga lokal dan pelaku perjalanan wisata bisa cepat buat menyebarkan informasi dan kekayaan alam Raja Empat Papua Barat Daya ke dunia. Fix, Bakti Kominfo berhasil mengatasi kesenjangan digital, terutama di desa tertinggal, terpencil, dan terluar, berkat pembangunan BTS 4G di daerah 3T. Bakti Kominfo, connecting the unconnected. Menuju Indonesia digital demi masa depan Indonesia yang lebih baik. My trip, my adventure. Dari kejauhan tergambar cerita.
Nama Pianemo berasal dari bahasa Biak, yang berarti sambungan antara kepala dan gagang tombak bertali yang digunakan untuk menangkap ikan. Orang lokal menyebutnya harpun. Kalau dilihat di peta, bentuk gugusan pulaunya memanjang seperti senjata yang terbagi dalam 3 bagian. Berdiri di mana aja untuk foto, nggak pernah salah di Pianemo ini. Benar-benar estetik dan instagenik. Pianemo Raja Ampat. Yang keindahannya mendunia. My trip, my adventure.